kerjain juga nih. Lu berani ngelempar tas ke gua? Lah, tasnya aja gerak sendiri. Kok kamu malah nyalain aku? Gak mungkin. Markidir, Markini. Mari kita dirikan tenda ini. Tinggal sini aja. Ane bakal menghadapi penjahat-penjahat itu. Oke, Mas. Oke, Om Jin. Wah, anak itu kemana, Mas, Bro? Ya, mungkin dia takut sampai terkencing-kencing sama. Ngumpet lagi tuh anak. Pasti dia ngumpet di daerah sini. Gimana, Bos? Pasti mereka kepusingan di dalam mobil, Om Jin. Betul, Bos. Harus banyak minum obat, Bos. Keren, Bos. Berhasil. Wah. Eh, Bos. Om Jin punya ide, Bos. Apa idenya, Om Jin? Terbang jauh ke angkasa, Bos. Ah, mantap, Om Jin. Hei, kita terbang ini. Iya, ini kenapa kita melayang seperti ini? Kenapa kita melayang ke bulan? Pasti mereka itu dari tadi udah pusingin kali ya, Om Jin, di mobil. Betul. Karena mereka udah jauh tuh, Bos. Berarti kalau mereka udah jauh, Jin bisa sekolah dengan tenang dong. Betul, Bos. Jadi anak sekolah itu harus rajin belajar dan rajin sekolah. Biar pinter, biar jenius. Kayak Pak Habibie, Bos. Rumah kok sepi amatnya. Anak-anak lagi ada di mana ya? Nah, kayaknya nih ada di ruangan sebelah nih. Nah, ini ada di sini anak-anak. Anak-anak lagi pada belajar nih. Bagus. Jun, ini yang nomor 3 gimana ya? Coba aku lihat. Oh, yang ini dikalikan sama yang ini. Nah, abis itu yang A diselisihin sama yang B. Oh, gitu. Ya. Wah. Anak papa pada rajin-rajin banget nih belajarnya. Lihat nih, Ma. Jun sama Tasya rajin loh belajarnya. Tuh, lagi ngerjain PR. Donald mana? Kok dia gak ngerjain PR? Ih, Papa, sembarangan aja. Donald itu rajin banget belajarnya. Cuman malam ini karena dia bilang gak ada PR, jadi dia gak belajar. Oh. Ada kok, Ma. Hah? Orang kata PR-nya banyak,
Kak Dona mungkin lagi main game kali, Ma. Masa? Coba Mama cek ya, Pak ya. Tunggu. Dona! Ana jadi kepo nih. Ibu tirinya si bos kan seru banget biasanya kelakuannya. Dona! Aduh. Kenapa teriak di telinga aneh sih, Bu? Ih, kok barusan kayak ada angin sih? Dona! Dona! Wow, kembali. Di sini kamu rupanya. Lagi ngapain? Main game ya? Enggak, Ma. Lihat aja Dona lagi ngapain. Oh, enggak. Mama tuh cuma mau ngingetin kamu. Kamu udah kelas 6 SD, jadi harus sering-sering belajar. Karena sebentar lagi ujian loh. Iya, Ma. Dona kan selalu ngikutin apa kata-kata Mama. Gitu anak Mama pinter. Adik-adik di rumah, Donald ini jangan diikutin ya kelakuannya. Udah malas belajar, bohong lagi. Apa ini, Nak? Donald? Kamu habis main game. Ngaku aja, ngaku! Apa, Jun? Oh, itu nilai ulangan, Pak. Yah, hebat nih nilainya nih. 10, 9. Wih, canggih kamu, Jun. Kalau tasnya mana? Ini, Pak. Wow, tasnya juga hebat loh. 9. Hebat, hebat. Kalian berdua hebat. Nilainya bagus-bagus. Iya. Daripada aneh bete ngeliatin si Donat dengan aneh ngeliatin akuarium nih. Ada arwana. Arwana silver Brazil nih. Aneh jadi pengen ikutan berenang sama arwana. Jangankan jadi arwana berenang, jadikan paus aja aneh bisa. Pak. Ini mah hasil ulangan Jun sama Tasya. Nilainya bagus-bagus mah. 9, 10, 8, 10 lagi. Wah, hebat. Ih, Papa kebiasaan deh begitu. Masa Donald enggak dipuji? Yang dipuji Jun, Tasya aja. Donald tuh juga dapat nilai ulangannya bagus-bagus, Pa. Donald tuh sering cerita sama Mama. Iya kan sayangnya? 10, 9, 10, 9. Iya kan? Ya gitulah. Mana coba? Sini, Papa lihat. Kasih tahu dong sama Papa, masa iya anak Mama begitu nilainya. Nih, tuh kan bagus, Pa. Papa boleh lihat berapa nilainya? 10. Mama, coba lihat baik-baik. Di kertas itu ada tulisan apa? Ayo. Apa sih Papa ini kena emaknya Arjuna? Ayo lihat. Dona, ini kertas ulangannya punya Arjuna. Punya kamu mana? Mana? Itu mah di belakangnya.
gak mungkin lah jelek, pasti bagus lah pa. Nih kan, papa lihat. Tuh kan, banyak kan main nih, nonton TV juga. Donald, kamu tuh harus rajin belajar, biar bisa seperti Jun dan Tasya. Aduh, mana nih si Boni sama si Lodi? Udah jam segini, belum nongol juga. Dasar anak buah gak guna tuh. Kerja gak bener, gaji minta terus. Usahin bos terus. Kita mau tanya tolong. Naik motor gak bener. Mau nabrak saya kamu ya? Kamu dendam sama saya? Enggak, Kang Bro. Enggak. Mau ngambil warisan saya kamu ya? Eh, sampai warisan. Mas Bro, ini tuh orang aneh. Katanya aku tuh jago naik motor. Dulu aku pernah jadi pembalap motor di kampung. Juara. Juara berapa, Bon? Terakhir. Ini kamu bisa gak naik motor ini? Ya bisa, Kang Bro. Soalnya gini, kemarin kan kita nyari anak itu pakai mobil. Oh, iya. Gak dapet. Nah, sekarang Boni sama Lodi nyarinya pakai motor aja tuh. Ah, itu Mas Bro. Ya. Oke. Yaudah, kalian berdua sekarang cepat tangkap anak itu. Beres, Bos. Serahin sama si Boni. Serahin juga sama Lodi atuh, ya. Nah, cepat jalan sana. Ya, oke. Bercanda kamu terus. Belakang. Bercanda terus. Belakang. Tendang di senter. Tendang di senter. Udah jalan. Ya udah, siap. Tapi Kang Bro, iya Mas Bro. Mohon maaf ini mesinnya teh masih rada-rada mogok. Jadi berhubung Boni udah naik, nah mau enggak mau tuh Kang Bro yang dorong. Iya Mas Bro. Saya yang dorong. Ya iya tuh Kang Bro, kan saya yang nyetir. Saya yang bonceng. Saya yang dorong ini. Jelas siapa lagi? Masa saya yang dorong? Mau nyari anaknya enggak ini teh? Kalau mau cepet dorong. Kamu harus saya marahin. Tendang di senter. Cepat. Iya, sorry. Tendang, sorry. Gak kencang, pakai tenaga. Tolong. Cepat, pakai tenaga. Awas, depan awas. Awas. Jajan ya, Mah? Kan jajan Donald kurang nih. Ya udah. Tunggu. Tangan Mama basah nih, ribet nih. Sendiri, aduh, Mama sebel, kamu ini.
Selamat pagi semuanya. Aduh! Donal! Aduh, kamu ini kenapa sih? Kok mukul papa pakai tas? Udah tadi malam gak kerjain PR, sekarang mukul papa pakai tas. Mah, ini harus dihukum. Ya, setuju. Dan sebagai hukumannya, kamu gak dapat jajan selama satu minggu. Jangan dong, Pak! Jangan dong, Mah! Please! Nanti Donal kurus gak ada uang jajan. Biarin. Gak pakai alasan. Jangan dong, Mah! Jangan dong, Pak! Itu sebabnya kamu nakal nih, iseng. Biarin aja. Bang Jin, ya. Sekarang si Donal udah ikut bimbel tau. Hah, bagus tuh, Bos. Biar nilai-nilainya Donal jadi tambah bagus, Bos. Di sini ada suara motor, Bos. Suara motornya anak buahnya Pak Billy. Waduh, mereka pasti nyari Bos nih. Ya, Om Jin. Ane punya ide, Bos. Apa idenya, Om Jin? Tenang ya. Om Jin mau... Om Jin ada aja, berubah jadi Jun. Iya dong, Bos. Terus gimana, Om Jin? Bos ngumpet aja di balik pohon itu. Nanti Om Jin akan ngerjain mereka. Oh. Jadi aku ngumpet di balik pohon itu. Oke, Om Jin. Wah, 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 wah. Nggak ada jejak-jejaknya. Iya, Bon. Lihat, atuh, ada pergerakannya tidak? Susah, Lord. Wah. Itu anaknya. Loh. Iya. Giliran dicari susah, giliran enggak dicari dia malah nongol. Bon. Iya. Om. Om mau nangkap aku kan? Kejar aku dong. Kita lomba lari. Nantangin lah gue, belum tahu siapa kita. Iya, ayo lah. Ayo, lari dong. Ayo, kejar. Ayo, siap lah. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Tumben, Lord! Ada anak yang larinya lebih kencang daripada motor! Iya! Kejar! 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 Pasti kita tangkap, Lord! Kejar! 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 Cepat! Aduh! Bon! Itu anak teh larinya cepet pisan! Iya, kayak Superman. Iya. Beda sama motor kita. Emang kenapa? Kayak Doberman. Hah, kok Doberman? Lebih pelan. Iya, jalannya gitu-gitu. Eh, aduh. Lah, mau kalah. Cepet. Ayo, saya kok ngap-ngapan. Sudah nyampe. An, akhirnya nanya kecapean juga. Iya, iya. Sama kayak aku. Sama, aku juga capek. Oh, kamu capek, dia capek, soalnya kan kalian berdua lari, kamu dorong motor. Ah, motor dikejar atuh dah. Ayo, Lot, kita tangkap anaknya. Ayo. Ayo, saya tangkap, Om. Ayo, ayo, Lot. Ayo. Turun, Lot. Tangkap lagi. Loh, kok anaknya hilang, Lot? Ah, tidak ada di situ. Kan di situ. Iya. Aku di sini, Om. Eh, Lot. Bon. Bon. Ini jangan-jangan, ini jin yang nyamar jadi anak itu. Ayo tangkep, Om. Enggak, Dek. Gimana bisa? Iya. Kan enggak kayak situ. Itu bisa lompat, kita enggak bisa. Benar. Kita mah di motor aja, naik motor ya. Oh, jadi Om mau naik kayak aku? Bisa ya. Caranya? Sebentar ya. Oh, ini ditungguin. Lihat ya. Aduh. Bisa terbang, Lot. Makasih ya, Dek. Kayak burung, Lot. Iya. Anginnya sejuk sepoi-sepoi. Bon, enak banget ya. Baru sekali seumur hidup. Bon, apaan sih? Ini ngomong-ngomong, turunnya kita gimana ini? Dek, turun kita gimana? Iya bener. Turun ini, Dek. Tadi
nggak balik-balik sih? Nah, mau lari kemana kamu sekarang, ha? Kamu nggak bisa lari sekarang. Lepasin! Ayo cepat kamu ambil botol itu. Itu botol yang kamu ambil dari sumur dulu, kan? Ayo cepat ambil botolnya. Om Jin, tolongin Jun. Wah, 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 wah. Malah ketawa, ketawa. Wah, 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 wah. Apa kamu nih? Oh, ini dia Om Jinnya. Ayo, ayo. Kembali kepada saya. Wak, 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 wak. Bos, jangan mau, bos. Nanti kalau botolnya di dia, Om Jin masuk botol lagi, bos. Cepat kamu kembali pada saya. Dan botolnya kamu balikin. Kalau tidak, anak ini bakal celaka. Anak ini bakal celaka. Sampean yang bakal celaka, Raya. Wah, 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 wah. Panas! Panas? Bos, dia panas. Sama kita suruh mandi aja kali ya? Iya, Om Jin. Jinakbar, mau diapain? Diceburin lagi? Aduh, jangan. Udah mandi nih, Jinakbar. Jinakbar, ampun. Siang-siang emang enaknya mandi, bos. Iya, Om Jin. Dingin. Mas, numpang tanya. Ngapain sih berenang sendirian? Wah. Jorok tahu airnya. Berenang kecebur ini. Gara-gara kamu, Jinakbar. Awas kamu, Jinakbar. Ya, aduh. Wah. Donald? Iya, Pak. Donald. Kamu tuh kok malah main game sih? Bukannya kamu harus bimbel dari pagi sampai sore. Kamu nanti pergi sama pulangnya naik ojek aja ya? Iya, Pak. Tadi Dono udah pesan ojek online-nya kok. Nah, ya udah siapin barang-barang bimbel kamu. Sana cepetan. Oke, Pak. Dia tuh udah kebanyakan main game loh, Ma. Iya, Pak. Pak, kalau gitu Mama siramin tanaman dulu ya. Ya udah. Santai dulu, tinggal nyari nomor rumahnya aja nih. Nomor 2021. Ah. Tapi gua teleponin pemesannya dulu deh. Waduh. Kok enggak diangkat ya? Coba lagi deh. Nggak diangkat. Kalau di perumahan kayak gini, kayaknya gue gampang deh cari alamatnya. Mana deh? Aduh, nih kembang-kembangnya bagus banget nih. Biar cakep. Ini rumahnya. Permisi, Pak. 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 Bapak yang pesan ojek? Hah? Bapak yang pesan ojek tadi kan? Hah? Waduh. Repot juga kalau yang pesan budak. Jangan-jangan anaknya yang pesenin kali. Tanya lagi deh. Pak. Bapak tadi yang pesan ojek kan?
Hah? Bener kan Bapak yang pesen kan? Ya udah, kalau gitu saya antar ke alamatnya ya, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Pak, mari, Pak. Ayo. Ya, silakan, Pak, silakan, Pak. Pelan-pelan, Pak, ya. Ayo. Pegangan. Pegangan. Ya, cakep, cakep. Nah, ini biarpun tempat lesnya si bos lebih jauh, tapi kita bakal nyampe duluan daripada Donald, bos. Ya iyalah, Om Jin. Si Donald itu pakai ojek. Kita dong, naik karpet terbang. Wah, pak, 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 pak. Itu kan anak buahnya Pak Billy. Wah, si dua penjahat itu ada lagi. Mereka ngapain ya di sana? Ah, mereka pasti pengen jegat si bos nih. Mereka udah tahu si bos bakal pergi les. Ini kan jalan yang biasa bos lewatin. Bos, aneh punya ide, bos. Apa idenya, Om Jin? Ah, ini kan punya banyak ide, bos. Kita kerjain aja biar kapok. Wah, kwak, 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 kwak. Ayo, lihat, bos. Sudah nyampe, bos. Bon, kalau dipikir-pikir kita kurang solid apa ya? Dipikir-pikir? Iya. Terus kamu pinjam otak siapa? Sebentar, bos. Ini harus hilangin dulu karpetnya. Kiam Jin. Sayang, nanti kotor. Oke, bos. Tapi memang gagal terus nyari anak itu, teh. Gimana kita nggak gagal? Wong bos kita aja nggak pernah support. Istilah dari peribahasa, logika tanpa logistik, jangan harap dapat wanita cantik. Nyambungnya di mana? Peribahasa apa? Ya kan ibaratnya begitu, Lot. Ih, gimana bisa dapat? Panernya aja kurang pinter. Bawa-bawa pinter, ngajak berantem wae kamu mah antak jisner. Lah kan memang begitu sambil gedes. Antak jisner tahu ah. Tuh, bos. Mereka berdua enggak tahu kalau kita di sini, bos. Ya, Om Jin. Ane jahilin ya. Pak, 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 pak. Lihat, bos. Balik. Tahun Om Jin kok bisa panjang banget? Iya dong. Ngapain kamu teh? Apa tah? Au. Apa? Opo apa? Ya kamu kan barusan nyolek aku. Enak aja, orang tadi saya juga dicolek. Ih, dijelek, kamu yang nyolek aku kok malah nuduh. Kamu kali yang nyolek saya. Ambil gedes, tentang jinter. Tadi pingsan ya? Ah, mana aku tahu, Lot. Kan aku juga ikutan pingsan. Kamu yang nolong ibu ini ya? Terus dapat uang beli minum-minuman? Teler? Enggak. Enggak. Buktinya itu kamu teler? Enggak, Pak. Saya boro-boro mabok. Boro-boro kita juga nodong. Enggak. Kita tuh pingsan gara-gara disentil. Iya, Pak. Masa disentil aja pingsan? Nggak percaya? Beneran, Pak. Wong saya aja dijewer, tiba-tiba langsung pingsan. Tah eta, Pak. Bagaimana saya percaya? Sama kamu nggak percaya? Apalagi si itu? Saya nggak percaya. Nggak percaya? Terus? Ayo, nih, ikut ke kantor. Kantornya Pak Billy. Ya bukan. Kantor Satpam. Ayo. Ayo, Pak. Mana nih, Lot? Lot, ayo, Pak. Ayo, ada pingsan, Lot. Ikut. Sepertinya bukan dia yang menjamret saya, ya? Eh, sepuluh. Yeah.
Donald, Donald, kok kamu belum berangkat bimbel sih? Tukang ojeknya belum jemput, Pak. Ya ditelepon dong, kan tukang ojek tuh bisa ditelepon. Kamu cek di mana dia. Gimana sih? Oh iya, tukang ojeknya nelfon tadi, Pak. Nah, kalau dia nelfon berarti dia udah sampai dekat-dekat sini tuh. Atau mungkin dia udah nyampe dari tadi, Pak. Iya, bisa jadi. Assalamualaikum, Pak. Eh, tas kamu mana? Oh, iya, lupa. Lupa, lupa. Eh, Donald. Ini makanan kamu beresin dulu, Donald. Aduh, ini anak. Makan doang yang bisa, beresin nggak bisa. Oh, keterlaluan. Dah, selesai. Sudah siap. Itu udah, aduh. Donald. Mama nggak apa-apa, kan? Alhamdulillah mama nggak kenapa-napa. Tapi kan mama sering ngomong sama kamu kalau jalan itu pakai mata ya dilihat. Sorry mah, tadi mama lihat tukang ojek online nggak? Mama lihat, tuh tadi di situ. Tapi dia lagi ngambil penumpang lain. Oh, ya udah deh, Donald telepon dulu ya ojeknya. Ya udah, mama masuk ke dalam ya. Iya mah. Saya. Bentar ya pak. Loh, kok yang tadi pesen telepon lagi sih? Halo? Pak, dari tadi kan saya udah mesen ojek online, Pak. Kok belum datang sih? Loh, bapak ini jadi siapa? Hah? Usah rendam gue nih urusannya. Balik lagi dah. Lama banget sih tukang ojeknya. Sabar sebentar. Pasti juga datang kok. Tuh tukang ojeknya. Nah, ini dia. Lah. Kok dia bawa penumpang lain sih? Pak. Kok Bapak bawa penumpang lain? Maaf, Pak. Jadi gini, waktu saya cari-cari alamat, Bapak ini ada di depan rumah. Terus saya tanya, Bapak pesan ojek? Terus dia jawab. Dan dia mengiyakan. Ya, saya antar aja langsung, Pak. Maaf, Pak. Kayaknya Bapak itu bukan mengiyakan deh. Dia cengengesan, nah, Pak. Nah, benar kok. Iya, mah benar. Pak, tapi kan Dona harus bimbel. Oh, iya. Aduh, gimana nih, Mas? Iya, Pak. Nanti telat. Gini aja, Bu. Bapak ini kan rumahnya di depan sana tuh, Bu. Pasti keluarga nyariin. Gimana kalau bapak ini saya titip ke ibu di sini? Tapi antar nang saya ya. Baik, Pak. Apa? Ayo deh. Ya udah, Donald berangkat ya. Ya sayang. Dadah, Donald. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati, pegangan. Ya. Dadah. Pak. Ayo masuk ke dalam, Pak. Dalam aja, Pak. Sini. Masuk. Yeah. Pak, buruan, Pak. Saya takut terlambat bimbel, Pak. Sabar deh. Ya udah, nih, Bapak cepatnya Bapak tambah ya. Oke, Pak. Eh. Kenapa kalian selalu gagal? Benar, Kang Bro, kita selalu gagal. Benar katanya Lodi, Mas Bos. Kalau kita selalu gagal. Selalu gagal menangkap anak itu. Iya. Gagal terus nangkep anak itu, Teh. Menangkap anak itu, kita selalu gagal. Ya kenapa kalian itu selalu gagal? Iya, kenapa, Bon, ya kita selalu gagal ya? Kenapa ya, Bos? Kenapa kita selalu gagal, iya, Bos? Kalian lah kenapa nanya. Kalian yang kerja, yang nyari anak itu. Malah saya yang ditanya, Boni kembali lagi menemukan gagasan baru. Ide cemerlang. Nah, apa? Idenya apa ini? Gini, Mas Bro. Bagaimana kalau anak itu nantinya lewat,
kita berdua tidur. Nah, berarti kalau kita sampai gagal lagi, tidak ada alasan. Kan sudah jelas mau kita tidur. Setuju saya sama itu. Setuju, Kang Bro. Tidur aja lah. Masuklah tuh, Mon. Yang salah saya selama ini. Oh, jelas, saya salah. Salah, memang saya salah. Pantas disalahkan. Oh, salah. Lihat tuh. Saya salah milih kalian jadi anak buah. Hah? Orang anak lewat ditangkap malah tidur kalian. Pak, Bapak, nama Bapak siapa ya, Pak? Hah? Kayaknya ngerah. Aduh, kayaknya agak kurang denger. Mama ke situ ya. apa? Pak, Bapak tahu alamat Bapak di mana? Hah? Pak, ini gimana dong? Tiap mama tanya dijawabnya, hehehe, nggak ada jawaban lain, Pak. Ya, mama juga sih. Udah tahu dia nggak bisa dengar. Mama aja ngomong terus. Kali aja, Pak, mama tanya nama sama alamatnya keluarganya kita tahu. Kita samperin deh. Iya juga sih. Mana ya? Ma. Gini aja, Ma. Mungkin nih Bapak lapar. Ya. Kita kasih makanan aja dulu. Wah, Papa nih ngerepotin Mama. Bapaknya aja enggak. Ya elah, Ma. Cuma ngambilin nasi satu piring doang sama lauk. Masa repot sih? Udah ambil sana cepet. Iya, ya kali aja dikasih makan terus dia... Bisa ngomong. Fokus. Iya. Oke, oke. Tunggu, Pak. Cepetan, Ma. Ya. Yeah. Kemana ya Bapak? Kelayapan terus. Repot kan kalau dia pergi jauh. Mana udah pikun lagi. Sabar, Pak ya. Nah, tuh, Pak. Makanannya datang, Pak. 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 Hah? Nah, lagi. Ini makanannya, Pak ya. Bapak makan. Ya. Bapak makan. Aduh, nih, makanannya Bapak makan. Nah, ini minumannya Bapak minum. Ya. Hah? Ih, lapar banget kayaknya nih. Giliran makan aja cepet, Pak. Kayak diajak ngomong. Hah? Hah? Ma, lapar berat dia. Karena ini udah lewat jam makan siang. Iya sih. Ilmu ringan tuh bulu, Lot. Sampai kesini-sini. Kan disesuaikan sama muka. Kenapa? Kalau saya lihat-lihat, kamu teh cocok pisan jadi pemulung ya? Ya iyalah, kan aku pemulungnya. Kamu yang aku pungut. Tapi ngomong-ngomong. Pelan-pelan atuh. Duduk atuh. Bon, apa? Kalau kita lihat, kita teh pinter juga ya? Apa? Kita. Ih, kalau pinter tuh aku. Kalau kamu kurang pinter. Tapi kan masih ada pinternya juga tuh. Iya, kurang. Tapi kenapa saya ditaruh di sini, di dalam? Loh, kan sudah jelas. Kalau yang pinter itu pasti yang narik. Kalau yang kurang pinter di? Di dalam. Nah, iya. Nggak apa-apa. Makanya. Yang kurang pinter di sini berarti. Iya. Cepet. Iya. Biar nggak ketahuan ada orang di dalam. Ya. Ini apa ini? Kaki ini, nggak ketahuan. Nah, aja Lot. Bentar lagi anak itu juga lewat kemari. Ya, tapi Bon masih lama. Ini teh bau pisan di dalam sini teh tuh. Sabar. Aduh. Suara apa tuh, Bang?
Ini Bu, ini suara ini boneka bekas yang bilangnya aduh. Bang, saya masih ada kompor bekas, mau enggak? Mau? Oh, ya udah saya ambil dulu ya. Enggak usah Bu, enggak usah. Ambo ngomong di mana aja. Pakai kipas angin aja pala saya sambil benjol, lihat tuh sampai patah. Apalagi pakai kompor. Ya, kamu sabu, masuk lagi aja. Usah, kulkasnya marah. Kulkas enak aja kamu teh. Ngomong ada orang. Ya elah, lot. Baru kipas angin, udah protes. Gak total sih kamu. Oh iya juga ya. Baru kipas angin mah cuma benjol. Coba kalau kursi. Pala saya, badan saya, semuanya bisa benjol. Saya nyumpet lagi kalau dia ya. Makanya cepet. Banyakan ngomong sih. Ucapan itu kan doa. Apaan? Itu. Oh iya, itu anak kete itu. Iya. Tangkap atuh. Jangan kenceng-kenceng kalau ngomong. Anaknya denger. Kamu juga itu kenceng. Kamu yang kenceng. Kamu yang duluan. Oh. Tukar kamu. Kamu. Kamu yang duluan. Berani. Berani. Mau dilempar ini. Mau dilempar ini. Awas. Jadi sebenarnya gimana, Pak? Hah? Hah? Kok lagi sih? Kan udah makan. Ya enggak tahu, Pak. Kan Mama udah bilangin pasti ada yang kurang. Itu dia. Ada apa lagi nih? Mana tuh, Pak? Mana itu, Mak? Pak, dia mau ngerusak tanaman Mama tuh, Pak. Mau ngerusak. Enggak, Mak. Dia cuma hobi ngeliat tanaman doang itu. Sebentar. Kayak gitu ya. Gitu ya, tapi kalau perasaan Mama gak enak, Papa, aduh, Pa! Itu kan dia mau cabut tanaman Mama tuh, dirusak deh. Enggak. Lihat dulu, Ma. Lihat. Aduh, Pa. Kayaknya dia lagi nemuin sesuatu deh, Ma. Aduh, mendingan diusir. Tuh, dia nemuin sesuatu, Ma. Oh iya, apa itu ya? Coba. Pa, loh. Hah? Coba saya lihat ya, Pa. Ini kan kalau Mama yang hilang, dari dulu Mama nyari gak dapet. Alhamdulillah, ketemu. Iya, makanya Mama tuh kalau bantu orang, ngasih makan orang, Mama dibalas langsung sama Allah. Dikasih tuh kalau Mama lagi kembali. Iya kan? Iya bener, ini mahal, Pak, kalungnya mahal. Pak, makasih ya. Wah. Ini kok kayaknya si bos lagi manggil-manggil aneh nih. Wah, aneh harus segera membantu. Om Jin is coming, bos. Ada apa? Om Jin, lihat tuh. Ada pemulung palsu yang ngikutin aku terus. Itu sih anak buahnya Pak Billy, bos. Aneh kerjain aja ya, biar mereka kafok. Wah. Om Jin nyamar jadi Pak Billy, bos. Biar mereka nyangka kalau Om Jin ini adalah Pak Billy, bos. Wah. Om Jin kesana dulu, bos, ya. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim dulu. Kok sejuk di hati. Iya, sehat Kang Bro tuh ya. Aneh. Hey. Kalian berdua mulai hari ini tidak usah lagi menangkap-nangkap anak itu. Hah? Loh, kok
Kok gitu Mas Bro? Kan Mas Bro masih membutuhkan botol jin itu. Tidak, itu kan dulu. Sekarang saya setelah membaca buku-buku motivasi, mengikuti acara bakti sosial, saya menemukan arti hidup dan saya mau berubah menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oh, jadi ceritanya teh kita disuruh insap gitu Kang Bro? Iya, saya mau insap. Mas Bro, kalau boleh aku mau pinjam buku motivasinya. Saya juga mau. Iya. Biar kita juga bisa kayak Kang Bro. Dan karena kalian sudah tidak lagi harus menangkap anak itu, kalian saya akan berikan pesangon. Wah, pesangon? Saya akan memberikan kalian pesangon, tapi pertama tutup matanya dulu. Tutup ya, 1, 2, 3. Tangannya maju ke depan, menjulur. Saya nggak sabar kan, Bro. Melet dulu. Ini saya kasih pesangonnya. Sekarang buka mata 1, 2, 3. Wah, duit sekepalan. Won, kamu uangnya mau dipakai apa ini? Kalau aku sih pengen buka warung. Buka warung? Oh, kalau aku mau pengen buka parkiran di depan warung kamu. Iya, berarti kita terus terlalu kompak. Cita-cita kalian sungguh mulia. Ya udah, ingat. Kalian berdua jangan lagi menangkap anak itu ya. Siap Mas Bro. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Matur suwun. Terima gaji. Iya. Lot. Apa? Kok Mas Bro tumben jadi orang baik banget ya? Iya. Kita dikasih duit. Iya, dia teh biasanya kan galak. Iya. Kejem. Rakus. Bawel. Bau. Wah, keras kepala. Wah. Kepala keciprut. Sukanya ngomel-ngomel terus. Aduh. Bau. Udah bau teh, gak pernah mandi. Pelit lagi, rakus, jahat. Siapa yang pelit? Bos lah. Yang galak siapa? Ya bos lah. Yang suka ngomel-ngomel? Ya bos. Hei! Kalian ngomongin saya di belakang, ha? Enggak, Kang Bro. Apa lagi saya? Enggak. Ini mesti balik sini lagi mau bawa buku motivasinya. Nah, Eta. Iya, Pon. Motivasi apa? Tugas kalian menangkap anak itu malah baca buku motivasi kalian ini ya. Loh gimana sih bos? Kan Mas Bro sendiri yang bilang, kita nggak usah ngejar lagi anak itu. Betul, malah Kang Bro kita tadi kasih pesangon. Nih pesangonnya. Pesangon apa? Loh, ini. Coba buka. 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 Pon. Pon. Daun. Itu punyamu. Daun. Nih duit. Itu, lihat tuh. Duit dari mana? Lo kok jadi begini? Lo kok jadi duit? Bos. Kalau gini gak bisa buka warung. Ini gimana? Pak. 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 Kemana perginya bapak ya? Awas! Aduh. Maaf ya pak. Iya pak, nggak apa-apa. Soalnya tadi juga saya lagi meleng. Saya lagi nyari bapak saya hilang. Bapaknya hilang? Iya pak. Apa ciri-cirinya? Maaf ya, pendengarannya kurang jelas. Dan kalau ditanya, dia cuma menjawab, hehehehe. Kok bapak bisa tahu? Iya. Masalahnya tadi saya yang bawa, Pak. Bapak itu ada di rumah saya, Om. Pak, saya ada di rumah kamu. Iya, Om. Ya udah. Kalau gitu kita ke rumah kamu ya. Boleh. Oke. Tapi, Pak, motor saya tidak bisa bertiga, Pak. Oh. Enggak apa-apa, Pak. Nanti saya ngikutin dari belakang. Baik. Ayo. Mari, Pak. Iya. Jun! Tenang bos, ini Om Jin. Wak. Oh, Om Jin. Oh iya, Om Jin mau berubah dulu ya.
Wah. Ayo Om Jin, kita jalan. Gimana bos, gaya terbang yang baru bos? Bang Om Jin. Saya. Oh. Bos, itu si Nona, kayak ngapain tuh? Itu bapak di belakang Dona itu siapa? Ngapain sih mereka? Aneh juga bos. Iya anjir. Pak tunggu pak. Pelan-pelan dong pak. Saya capek. Ini udah pelan banget pak. Ya udah, kalau gitu motornya kita dorong aja ya. Kasihan bapak itu. Iya deh, rumah saya juga udah deket kok. Nah, gitu dong. Yuk. Ma, apa papa lapor Pak RT aja, Ma ya? Iya deh, Pak. Mendingan kita lapor aja. Jadi kalau keluarganya nyari, gampang tuh nemuin si bapak. Bener, bener, bener. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yun. Eh, Pak, Pak. Pak, kenapa sih? Pak! 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 Bos, itu kok bapak-bapak bisa ngeliat Om Jin, Bos? Iya, Jun. Kenapa ya? Oh, dia tadi lihat Jin, Ma. Ada Jin. Jinnya di mana, Jun? Maksud aku, dia lihat celana jeans, Ma. Hah? Maksudnya? Oh, jeansnya Mama kali ya. Ini terlalu serem kali ya, Cut Bra ya. Dia lari segala macam. Aduh, ada-ada. Pak, aduh. Bapak bikin kaget saya aja sih. Bapak ngapain lari? Mana rumahnya? Tuh rumahnya, Om. Udah nyampe. Alhamdulillah. Si Donal mana ya? Kebiasaan nih, belum pulang juga nih. Rumah kamu mana? Ini rumahnya, Om. Itu dia, Ma. Loh, Mas, motornya mogok? Enggak kok, Bu. Nah, terus? Om ini nyari papanya. Hah? Tunggu deh, Mas. Bapaknya itu yang udah tua, terus agak susah mendengar bukan? Iya Bu, emang orang tua saya susah mendengar. Jadi ngomong pun susah. Ya bener. Tapi masalahnya Mas, orang tuanya tadi udah pergi ke sana. Mana? Nggak ada Bu. Ih, tadi ke situ. Mana ya? Makanya bapak itu ngapain sih lari-lari ke sana tadi? Tuh, dia kan? Bener nggak? Pak! Bapak! Saya senang banget Pak udah ketemu Bapak. Alhamdulillah, akhirnya Bapak sama anak ketemu. Makasih ya Pak ya, udah menemukan Bapak saya. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu ya, udah menemukan Bapak saya. Sama-sama. Bos, bapak itu bisa lihat Om Jin, bos. Wah, 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 wah.
kenapa ya bapak saya lari? Pak! Siapa, Jun? Oh, ini temen-temen Jun dari komunitas BMX, Pak. Oh, temennya sih, Pak. Bon, kok bisa, Lot? Lolos semuanya? Aduh, kita jatuh diomelin, Lot. Lot, berarti kita jatuh kena omelan sama bos. Bumi kelihatan dari sini. Ini bumi kelihatan. Ayo.